silang anak si... Kita mulai. Tahu na. Pa, bila mau pergi naga Bosli? Pa, dengar kasih. Aini. Makan dah siap. Ya tinggal selesai sepi ganja. Ibu dikatu barangnya ya. Pak, baju nak dipakai abosi, mesti udah bau. Kita patung atas baju bau. Pak, dengar sih apa daripada kami itu. Kita tak di batu, kita sih kesian dengan abosi. Berjumpa dengan Rosli. Kita tahu sih, kita sih boleh berjumpa dengannya. Ya, kami mesti pergi sebelum pergi ke Mekah. Ani, kita tahu sih, kami selalu jadi orang tengah kita dengan Rosli. Kami lah satu-satunya orang nak sih penang ngalang kita. Tapi kali itu, kami terpaksa ngalang untuk keselamatan kita. Rasnus ya, jolah balik. Takut sih dapat jumpa Rosli lagi.
Tuan Sri Dobi! Posisi sendiri! Kita dua tahu sih, di luar ya semua orang mengangkat kita sebagai pejuang. Apa nak sidaknya kita tahu? Kita dua adalah pengkhianat! Wan! Oh, pengkhianat? Kita dua ulang mulut. Kita dua madahnya sidaknya tentang Wukong 13. Ha? Tiada sama sekali. Kami dengan Muslim langsung si mada apa-apa akan sidaknya. Kami dua langsung si buka mulut tentang Wukong 13. Aku siap. Jom ni, sidaknya tahu. Paloi! Susah gila kah kita dua mau tutup mulut kita dua? Ha? Muslim! Kita tahu kita akan dilepas kerana kita Tuhan kepada dan kita Kusini! Kita tahu kita akan dilepas kerana bukan kita yang dikam dengan George, tapi kita masih lagi mau dikam dari orang dari belakang! Kami dua langsung si mecah rahsia Wukong 13! Sumpah! Gila! Sumpah kita si mulai dipakai gini tu! Mosli! Kusini! Mudahlah! Kita semua terperangkap. British ya, cuma mahu pembalasan ya. Sidaknya mau nunjuk dengan semua rakyat sawah tu bahawa sidaknya lagi kuasa. Sidaknya mau darah. Kami dua tetap pada janji. Kami dua siada langsung nyebut nama kita orang semua. Bukan Mek Mada. Allah tak dapat membalasnya. Kejuangan Wukong 13 dan BBM akan berakhir di penjara atau tali gantung. Sudahlah. Tahu sih kita orang semua. British ya, cuma mau pecah belah kita semua orang. Kenapa dua cara? Kami cadang, kita semua bertenang saja dulu. Ha? Kami sih boleh bertenang lagi, Pak Mujab. Morsidik! Morsidik! Mungkin kita mengajak di luar. Kami pun dah dengar kita luar. Jangan siapa lagi nak tahu jawab pecah bagai syaruk. Oh, demi Allah, bukan kami dua. Kami dua siada pada bapakmu. Ah! Mudah! Kita dua nak buka mulut. Jangan siapa lagi nak tahu tentang Wukong 13 dengan kita. Bapak kami. Kau kami di sekolah rakyat yang semua tahu ada Wukong 13. Siapa di mana kita? Anak kita si Wukong, sidaknya diam. Dengar kita banyak rahsianya untuk jalan wasiat kami. Apalah lagi si kita semua? Bila kita ada janji untuk jalan tugas tu, kita harus menerima kematian. Ya namanya pengorbanan. Masalahnya kami orang si Toi. Cuma kau, Wesley, awak Gamle, dan Pak Bujang. Hei! Diam! Apa divisi kita orang semua? Dan nanti kita orang semua terima jalan. Kami nak terlibat pun tempat pijuan. Ya, kerana kita sudah bersumpah dengan nama Allah. Nama daulat Wukong 13. Daulat. Apa benda kita? Daulat Wukong 13. Ni yang menjengar. Ni yang disingat. Ni. Kenanya siada stop. Namanya pula dalam buku yang dua. Ya antaranya dengan Allah, kita ibu mau mempertikan. Udah lah Han. Kami dapat tahu yang di tengah berada di luar sibu berbulan-bulan sebelum pencabulan. Han! Kita sepatutnya terus dengan kami orang. Sini kita orang lagi. Kecuali ke rumah kubur saja. Dah. Nazia! Tajuddin! Apa pula kita restore? Tajuddin, kami mau minta pertolongan kita.